بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين القائل في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم، حاضرين jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah, terlebih kenikmatan diniyah berupa iman dan Islam, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan ini, alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di Masjid Raya Harapan Indah yang kita cintai ini untuk menuntut ilmu syar'i. Dan insyaAllah yang kita bahas malam ini adalah penghalang-penghalang istiqamah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, istiqamah secara bahasa adalah al-luzumu fi ta'atillah, yaitu terus-menerus di dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang terus-menerus duduk di majlis ilmu, orang yang bisa terus-menerus membaca Al-Quran, orang yang bisa terus-menerus bersedekah, itu orang yang istiqamah. Makanya kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan maksiatnya itu terus-menerus, itu bukan istiqamah. Dulu mungkin ada teman-teman kita yang pernah bareng melakukan maksiat, enggak lama ketemu, kemudian pas ketemu kita tanya, gimana? Masih istiqomah enggak? Apanya? Ngadu ayamnya. Itu bukan istiqomah. Jadi untuk perkara-perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak disebut dengan istiqomah. Karena istiqomah itu adalah al-luzumu fi ta'atillah, yaitu terus-menerus di dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan untuk bisa istiqomah ini, ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, memang berat. Apalagi iblis laknatullah alaih sudah berjanji kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16, la'udanna lahum siratakal mustaqim, فَبِمَا أَغْوَيْتَهْنِي لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, dengan sebab engkau sesatkan aku ya Allah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memfonis iblis itu kafir, kemudian iblis berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, maka sungguh aku akan palingkan mereka, yakni kita semua jemaah sekalian, dari jalanmu yang lurus. Maka kita bisa merasakan jamaah sekalian, setiap kali kita melakukan ketaatan kepada Allah, itu pasti akan ada yang
berusaha memalingkan kita dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang yang berusaha menuntut ilmu, memperbaiki diri, belajar tauhid, belajar hadis, belajar fikih, untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang merasakan sesuatu apa? Yang memalingkan dia dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya berat. Makanya sering kita ceritakan di majlis-majlis ilmu, bahwasanya dulu ada seorang muadzin, puluhan tahun dia mengumandangkan azan, jamaah sekalian. Puluhan tahun dia mengumandangkan azan. Namun ketika dia akan meninggal dunia, kemudian Allah uji dia dengan seorang wanita yang cantik jelita. Dulu kita tahu yang namanya muadzin itu kalau azan tidak menggunakan mikrofon. Ketika azan itu naik ke tempat yang paling tinggi, dan ketika muadzin ini naik, jamaah sekalian, dia turunkan pandangannya ke bawah, ternyata di bawah ada seorang wanita yang cantik jelita. Akhirnya kemudian tadinya mau azan, ngelihat wanita cantik, enggak jadi azan. Makanya wanita itu merupakan apa? Fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Makanya bagi ibu-ibu, bagi nenek-nenek, bagi mbak-mbak, jangan sering selfie di media sosial. Ya? Karena wanita itu fitnah bagi laki-laki. Jadilah wanita-wanita salafiyah, wanita-wanita yang mengikuti wanita-wanita dulu, jangan jadi wanita-wanita selfie. Ya? Jadilah wanita-wanita salafiyah, jangan jadi wanita-wanita selfie, sering selfie, ngaji selfie, berangkat umroh selfie, baca Quran selfie, qiyamul lail selfie, lagi sujud selfie. Ikhwati wa akhwati fillah. Jadi yang jelas muadzin ini ketika mau azan ngelihat wanita yang cantik jelita, enggak jadi azan. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang mau ngaji, ya anak muda, kemudian di tengah jalan ngelihat akhwat yang cantik. Akhirnya yang harusnya belok kanan kemudian lurus. Ada enggak tuh? Ada. Mana orangnya? Ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Maka kemudian muadzin ini langsung mendatangi si wanita dan mengatakan, wahai fulanah, saya suka sama kamu, gimana caranya kita ini bisa nikah? Kebetulan jamaah sekalian, si wanita ini adalah wanita yang beragama Nasrani, sehingga dia mengatakan, wahai fulan, kita gak bakal bisa nikah sehingga kamu masuk agama Nasrani, baru kemudian kita bisa nikah. Akhirnya waliyadzubillah, dia pun keluar dari Islam, jamaah sekalian. Keluar dari Islam, kemudian nikah dengan wanita beragama Nasrani ini. Enggak lama setelah nikah, kemudian meninggal dunia. Waliyadzubillah ya. Enggak bisa terus-menerus istiqomah. Berat, jamaah sekalian. Bahkan dulu ada seorang ulama, ya, yang ahli ibadah juga, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis enggak suka dengan ulama ini. Maka iblis mengerahkan bala tentaranya untuk menjerumuskan ulama tersebut dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian iblis melakukan apa? Melakukan rapat sama bala tentaranya. Iblis mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menggoda ulama ini, maka dia kedudukannya dekat dengan aku. Maka kemudian tampillah ifrit, jamaah sekalian. Ifrit ini dari bangsa jin. Makanya jangan namain anak dengan ifrit. Jangan mentang-mentang dari Al-Quran, jamaah sekalian, kemudian ngasih nama anaknya ifrit. Kenapa dikasih nama ifrit? Karena ada dalam Al-Quran katanya. Padahal ifrit itu dari bangsa jin. Ifrit mengatakan, saya sanggup wahai iblis untuk menjerumuskan ulama tersebut dari jalan Allah. Maka kemudian ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, yang pertama dilakukan oleh ifrit ini mendatangi kerajaan. Raja ini punya putri yang cantik jelita.
Kemudian dibuatlah si putri raja ini kesurupan. Ya, dibuat kesurupan, dibuat sakit. Sama raja kemudian diperintahkan para tabib istana, para dokter istana untuk mengobati putrinya, tapi tidak ada satu pun di antara mereka yang bisa menyembuhkan putrinya ini. Sampai kemudian datanglah ifrit yang menjelma sebagai manusia, kemudian mengatakan, wahai raja, sesungguhnya di satu tempat ada seorang pemuda, ada seorang yang alim, ahli ibadah, dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Datanglah ke sana. Akhirnya kemudian raja ini mengikuti sarannya, jamaah sekalian, raja ini membawa putrinya berobat ke ulama yang bisa mengobati berbagai macam penyakit itu. Kemudian diobati, sembuh. Setelah sembuh dibawa balik lagi ke kerajaan. Sampai kerajaan sakit lagi, emang kerjanya ifrit. Kemudian dibawa balik lagi, diobati, sembuh lagi. Dibawa balik lagi ke kerajaan, sakit lagi. Sampai kemudian ifrit datang lagi, hei raja, kenapa kamu enggak karantina saja di sana? Suruh tinggal beberapa hari di rumah ulama tersebut. Nanti kalau sudah sembuh baru dibawa pulang. Akhirnya raja mengikuti saran ifrit ini, jamaah sekalian, dibawa putrinya. Kemudian raja bicara langsung sama ulama itu dengan mengatakan, eh fulan, wahai alim, katakan seperti itu, saya ingin menitipkan putri saya di rumah anda untuk berobat tujuannya. Nanti kalau sudah sembuh, saya jemput, saya ambil lagi, saya bawa pulang ke kerajaan. Dan awalnya ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ulama ini enggak mau. Awalnya enggak mau, karena dia tahu ini adalah fitnah. Ulama ini sudah tahu kalau misalkan ada dua laki-laki, kalau ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan dalam satu rumah, maka yang ketiganya adalah iblis atau setan. Jadi ulama ini awalnya enggak mau. Tapi kemudian ifrit masuk ke dalam tubuhnya lewat lewat aliran darah, kemudian bisikin, "Hei fulan, bukankah ini nolong orang?" Yang namanya nolong orang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini yang tadinya enggak mau, kemudian dibisikin, "Bukankah ini ibadah?" Akhirnya kemudian dia pun mau, jamaah sekalian. Oh iya juga ya, ini kan ibadah. Akhirnya tinggallah putri raja itu bersama ulama ini. Sekalipun satu rumah, cuma beda kamar. Ulama ini di atas tempatnya, si perempuan di bawah. Jadi betul-betul ulama ini, jamaah sekalian, itu menjaga biar tidak berdua-duaan dalam satu kamar. Bahkan setiap kali memberikan makan, kalau ngasih makan, itu makan diletakkan di piring, kemudian diletakkan di depan pintu kamar si putri raja, kemudian diketuk, ya, makan. Setelah itu belum keluar si putri raja, dia langsung naik lagi ke kamarnya. Tujuannya biar enggak ngelihat wajah putri raja ini, jamaah sekalian. Itu berlangsung mungkin 2 minggu, 3 minggu. Kemudian ifrit datang lagi menggoda, dibisikin lagi, "Hei fulan, kalau ngasih makan orang itu yang bagus dong. Masa ngasih makan orang kayak ngasih makan ayam, diletakkan piring kemudian diketuk pintu, terus yang bagus kayak gimana? Yang bagus itu ketuk pintu kemudian makanan itu berikan sama dia." Ya, diberikan langsung. Jangan memberikan makanan itu enggak ada orangnya. Oh, begitu yang bagusnya. Iya. Iya juga ya. Ya ikhwati wa akhwati fillah, jeratan-jeratan iblis itu sangat lembut. Banyak di antara kita yang tidak sadar kalau sudah masuk ke dalam jeratan-jeratan iblis. Enggak sekaligus, tapi pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, lihat. Sekarang sudah masuk jeratan yang berikutnya. Ketika ngasih makan, ketuk pintu, ngelihat wajahnya, jamaah sekalian. Ketika pertama kali ngelihat wajah putri raja, ingat putri raja, jamaah sekalian. Bukan orang yang biasa pergi ke sawah, ya, atau juga sering nandur gitu ya, bukan. Putri raja enggak pernah ke sawah, enggak pernah kerja keras. Jadi ketika ngelihat wajahnya itu langsung tersepona. Terpesona.
langsung terpikat jemaah sekalian. Ngelihat kecantikan putri raja ini, sudah mulai tergoda tuh. Tapi tetap dia ngasih makannya kayak gitu terus sampai ifrit itu datang lagi bisikin, "Eh, kalau ngasih makan itu jangan langsung ditinggal, diajak ngobrol. Itu yang paling bagus." "Oh, begitu ya?" "Iya." "Iya juga ya." Akhirnya ketika ngasih makan jemaah sekalian, sekarang sudah berubah. Jadi kalau ngasih makan itu di kamar masuk, ngobrol ya. Lama-kelamaan akhirnya kemudian melakukan zina. Setelah melakukan zina hamil, setelah hamil kemudian melahirkan seorang bayi, setelah melahirkan bayi ifrit datang lagi. Karena ifrit itu apa, jin itu jemaah sekalian atau setan itu menggoda manusia enggak cukup sampai di situ. Pokoknya target mereka kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi ketika ngelihat ulama ini punya anak, ifrit datang lagi. Kemudian dia bilang, "Eh fulan, lihat. Sekarang putri raja ini punya anak. Bagaimana kalau misalkan rajanya datang ke sini untuk ngambil putrinya dan dia tahu kalau anaknya itu hamil di luar pernikahan? Sedangkan kamu itu seorang ulama besar. Ya? Yeah? Kamu itu seorang rahib, seorang ulama. Terus gimana dong? Bunuh. Bunuh. Iya. Yeah. Nanti kalau misalkan raja nanya anaknya kemana, tinggal bilang anaknya meninggal dunia karena sakitnya enggak bisa tertolong lagi." "Begitu ya?" "Iya." "Iya juga ya." Lihat jemaah sekalian, sampai kemudian dibunuh dua-duanya, putri raja sama anaknya dibunuh. Kemudian setelah itu datanglah raja. Awalnya raja ketika datang itu nanya, dijawab anaknya sudah meninggal dunia karena sakitnya enggak bisa ditolong. Percaya jemaah sekalian. Kenapa percaya? Karena yang bilang adalah ulama. Kan sama seperti sekarang kita terkadang kalau yang ngomong itu ustaz percaya, kalau yang ngomong itu kiai percaya. Padahal enggak harus seperti itu jemaah sekalian. Ulama itu manusia, ustaz juga manusia. Artinya kalau misalkan ada seorang ustaz yang mengatakan sesuatu, itu harus dicari dalilnya terlebih dahulu. Apakah ketika ulama ini mengucapkan perkataan disertai dengan dalil? Kalau disertai dengan dalil baru kita percaya. Kalau enggak jangan langsung percaya. Bahkan termasuk juga Al-Imam Ahmad mengatakan apa? "La yahillu li ahadin." Tidak halal bagi siapapun, kata beliau, dia berpegang dengan pendapatku, "Malam ya'lam min aina akhadnahu." Selama dia tidak tahu dari mana aku mengambil apa, mengambil pendapatku itu. Maksudnya rujukannya kemana? Al-Quran atau hadisnya ada enggak gitu. Jadi ikhwati wa akhwati fil a'zani Allah, yang termasuk kita, jangan langsung percaya. Kecuali misalkan ulama itu ketika menyampaikan sesuatu disertai dengan dalil. Ini hadisnya, ini hadisnya, ini dari Al-Qur'annya. Ya. Jadi yang jelas raja ini percaya karena dia adalah seorang ulama. Kemudian pulang. Namun ifrit enggak tinggal diam jemaah sekalian. Ifrit datang lagi kepada raja cuma lewat mimpi. Kemudian dikatakan, "Hei raja, kamu percaya dengan apa yang dikatakan oleh ulama itu?" "Iya, saya percaya." "Kenapa kamu percaya?" "Dia adalah seorang ulama." Kemudian ifrit mengatakan, "Yang betul itu raja, anakmu dibunuh. Kalau kamu enggak percaya, coba cek di rumahnya." Bahkan diletakkan kuburannya di mana jemaah sekalian sama ifrit ini. Akhirnya kemudian raja penasaran, didatangin rumahnya, kemudian digalilah tempat yang ditunjukkan sama ifrit itu, kemudian ternyata ada putrinya di situ bersama anak putri raja. Sampai kemudian ulama ini disalib, dihukum mati, dijatuhi hukuman mati. Dan ketika akan dihukum mati, datang lagi ifrit kepada ulama tersebut, kemudian diajak untuk keluar dari agama Allah tabaraka wa taala. Dia mengatakan, "Ya fulan, kamu sebentar lagi akan dihukum mati." "Iya, saya tahu. Sebetulnya saya bisa menyelamatkan kamu dari hukuman mati ini." "Gimana caranya?" "Gampang. Cuma ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Kamu sujud sama saya," kata iblis ini, karena ifrit ini. "Kamu sujud sama saya." "Gimana sujudnya?" "Tangan saya diikat. Kedua tangan saya diikat. Saya enggak bisa sujud." Kemudian kata ifrit, "Cukup kamu menundukkan kepalamu
sebagai tanda kamu sujud kepadaku, itulah cara sujudmu kepadaku, kata Ifrit. Akhirnya kemudian dia menundukkan kepalanya, jamaah sekalian, dan ketika dia menundukkan kepalanya, dipenggal lehernya, mati dalam keadaan apa? Kafir, padahal dulunya adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, istiqomah itu berat. Sekalipun mungkin kita sekarang ini rajin menuntut ilmu, rajin baca Quran, rajin sedekah, baik sama orang, jangan bangga dulu jamaah sekalian. Ya, jangan apa? Jangan bangga dulu, jangan sombong. Karena ada orang yang ketika dia rajin ngaji kemudian sombong, lewat depan rumah tetangganya, misi-misi-misi, ahli surga mau lewat, masya Allah. Ya, jangan bangga jamaah sekalian, karena kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Apalagi Nabi mengatakan al-amalu bi khawatimiha, amal itu yang dilihat adalah akhirnya. Kalau misalkan ada orang yang taat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala sebelum dia meninggal di dunia, kemudian dia kafir keluar dari Islam, maka itulah yang menjadi penentu tempat tinggalnya nanti di akhirat. Makanya Nabi mengatakan ada orang yang melakukan amalan penghuni surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta lagi, kemudian dia mengamalkan amalan penghuni neraka sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Bahkan sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melakukan amalan penghuni neraka, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jarak antara dia dengan neraka ini tinggal satu hasta lagi, kemudian dia melakukan amalan penghuni surga, fayadkhuluha, dan dia pun masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Maka dari kisah-kisah tadi jamaah sekalian, kisah muadzin dan juga ulama yang ada yang hidup di masa Bani Israel, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya istiqamah itu berat. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Abdah itu Syekh Abdurrahim bin Abdah juga bercerita. Dia punya sahabat jamaah sekalian. Sahabatnya ini hafal Quran 30 juz. Kalau kita juz 30 ya. Hafal Quran 30 juz, kemudian sering berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Sering berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Kemudian ketika dia akan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ujian. Digoda lagi dengan seorang wanita yang cantik jelita. Wanita berkebangsaan Romawi. Jadi waktu itu terakhir jihad yang diikuti melawan orang-orang Romawi. Ketika mendekati istana, ini sahabatnya Abdah bin Abdurrahim, kembali ke dia, yang sahih Abdah bin Abdurrahim. Sahabatnya Abdah bin Abdurrahim ini kemudian melemparkan pandangannya ke dalam istana, dan ternyata di dalam istana ada seorang wanita yang cantik jelita. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi wanita jamaah sekalian. Ya. Yeah. Sampai kemudian dia pun berkirim surat. Karena dulu enggak ada WhatsApp ya. Dulu enggak ada Facebook, dulu enggak ada handphone. Nulis surat. Isinya kurang lebih, wahai fulanah, saya suka banget sama kamu. Gimana caranya biar kita bisa nikah? Kemudian surat yang dibalas, wahai kanda, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani, maka kita akan nikah. Akhirnya kemudian sahabatnya Abdah bin Abdurrahim ini keluar dari Islam jamaah sekalian, masuk agama Nasrani dan nikah. Setelah sahabat-sahabat yang lainnya tahu kalau ada sahabatnya yang keluar dari Islam, ada sahabatnya yang murtad, kemudian mereka mengajak sahabatnya ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak lagi dia untuk masuk Islam. Tapi masyaallah ikhwati wa akhwati fillah, rupanya Allah sudah menutup hatinya dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau bertaubat kepada Allah. Enggak mau taubat jamaah sekalian. Bahkan ketika ada yang nanya tentang hafalan Qur'annya yang 30 juz, dia mengatakan semuanya hilang. 30 juz Ustaz. Semuanya hilang ketika dia keluar dari Islam. Dia mengatakan yang tersisa cuma dua ayat, yaitu surat Al-Hijr ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Itu pun seakan-akan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
kepada sahabatnya Abdullah bin Abdurrahim ini. Karena di ayat yang kedua Allah mengatakan rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir mereka menginginkan andai saja kami dulu ketika di dunia adalah Islam. Orang-orang kafir jamaah sekalian, nanti di yaumil kiamah mereka berandai-andai, andai saja dulu kami ketika di dunia adalah Islam. Ini aneh, ada orang Islam masuk agama Nasrani. Jadi ini seakan-akan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiganya Allah mengatakan daruhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka. Jadi orang-orang kafir itu jamaah sekalian, jangan hiraukan mereka, jangan pedulikan mereka, jangan iri terhadap kekayaan yang mereka miliki. Kita kalau melihat ada orang kafir yang rumahnya mega, mobilnya mewah, hartanya berlimpah, jangan iri kepada mereka jemaah sekalian. Allah mengatakan darhum, biarkan mereka yakulu, mereka makan, wa yatamatta'u, mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun, dan mereka dilalaikan dengan angan-angan mereka, kelak mereka akan tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika nanti di yaumil kiamah mereka akan tahu tempat tinggalnya di mana jemaah sekalian. Ikhwati wa akhwati fillah azzaani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan lagi bahwasanya istiqomah itu berat. Terus apa penghalang-penghalang istiqomah sehingga kita merasakan berat ketika terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada di antara kita yang mungkin sudah ngamalin apa? Pengen hafal Quran, setiap hari menghafalkan Al-Qur'an. Setiap hari misalkan ngafalin Quran satu halaman. Sekarang sudah enggak lagi jamaah sekalian. Ada mungkin di antara kita yang dulunya rajin menuntut ilmu, sekarang sudah enggak pernah lagi kelihatan di majelis ilmu. Bahkan termasuk anak sendiri jamaah sekalian, ada teman yang curhat ceritanya ya. Ketika ngelihat anak di Facebook lagi apa? Lagi ngajar. Dia nanya, "Antum sering ngaji juga?" "Iya, insyaallah," Nabi. "Anak juga sama kayak antum, dulunya sering ngaji. Sering duduk di majelis-majelis ilmu, bahkan anak ini termasuk panitia kajian." Ya, sering ngundang ustaz, sering ngundang jamaahnya apa ikut kajian. Kemudian sekarang gimana? "Sekarang udah enggak lagi, Masya Allah jamaah sekalian." Ya. Apa penyebabnya? Ini diantaranya nanti ada kita sebutkan. Penyebab kenapa dia enggak istiqomah? Maka ini jawabannya nanti ada di pembahasan yang akan kita bahas insya Allah. Ikhwati wa akhwati fillah azzaani Allah wa iyyakum. Langsung kita masuk kepada penghalang-penghalang istiqomah. Penghalang yang pertama jamaah sekalian, kita enggak bisa istiqomah, penyebab yang pertama karena kita meremehkan maksiat. Menganggap enteng ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang duduk di bawah gunung yang besar. Jadi Rasul mengatakan innal mu'min yaradunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alayhi. Orang mukmin ketika melakukan dosa dia melihat ya dosanya seperti apa? Seperti dia duduk di bawah gunung yang besar yang sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dia. Artinya orang mukmin jemaah sekalian, ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135. Ketika menyebutkan tentang orang yang bertakwa, Allah mengatakan alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji aw dhalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, zakarullah, kemudian mereka mengingat Allah tabaraka wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya. Ini sikap orang yang beriman. Maka lihat jemaah sekalian, diri kita, kita seperti itu enggak? Kalau kita melakukan dosa suka langsung taubat enggak? Suka langsung istighfar enggak?
Kalau langsung istighfar, kita berarti termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, ngelihat misalkan akhwat yang pakai baju cuma setengah, dari lutut ke atas make, lutut ke bawah enggak make, kita enggak sengaja lihat, langsung astagfirullahaladzim. Begitu enggak? Atau dipelototin terus? Kalau kita langsung berpaling dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti termasuk dalam ayat yang tadi kita bacakan, surat Ali Imran ayat 135. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fil a'zani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ar in kunna lan'udduha 'ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Anas mengatakan sesungguhnya kalian sungguh melakukan amalan-amalan yang lebih lembut dalam pandangan kalian daripada rambut, sedangkan kami para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya minal mubiqat, dari perkara-perkara yang membinasakan. Jamaah sekalian, berapa banyak di antara kita ketika melakukan dosa kemudian menganggapnya biasa, kecil. Akhirnya enggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang melakukan dosa besar, zina, mencuri, atau juga melakukan riswah, ya seperti teman-teman yang kerja di kantoran atau juga di pabrik biasanya ya. Ada yang jadi supir forklift, ada yang jadi driver. Itu kan suka mendapatkan apa? Mendapatkan uang dari supplier. Ya. Itu kan dosa jamaah sekalian. Itu yang disebut dengan gulul khianat, mencuri. Karena kita kalau sudah mendapatkan gaji dari perusahaan tempat kita bekerja, ini enggak boleh ngambil lagi dari tadi supplier itu, enggak boleh. Ya. Yeah. Jadi di antara kita itu terkadang menganggap sepele. Ada juga yang dia melakukan kebohongan. Ketika misalkan di tempat kerjanya banyak yang rusak, banyak yang not good, ya, yeah, banyak yang jelek, banyak yang NG. Kemudian dia buat laporan. Yang rusak 100, yang ditulis berapa? 10 jamaah sekalian. Yang rusaknya 100, yang ditulis 10. Ada enggak yang kayak gitu di sini? Ya, buat laporan yang rusak 100, kemudian ditulisnya 10. Dia datangi bos, bosnya kemudian muji dia. Wah, hebat. Sekarang turun nih barang-barang yang rusaknya, yang tadinya sekian sekarang cuma 10. Tanda tangan, seret seret seret. Kemudian setelah tanda tangan jamaah sekalian, dia masuk ruangannya, ditambahin nolnya 1, jadi berapa? 100. Beda enggak? Jauh jamaah sekalian. Ini diantara kita menganggapnya enteng jamaah sekalian, menganggapnya remeh. Ya. Ada juga diantara kita yang berhutang, kemudian dia mampu bayar tapi dia tunda-tunda, dianggapnya enteng. Makanya Anas mengatakan, menurut pandangan kalian lebih lembut daripada rambut, sedangkan menurut kami di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu termasuk perkara yang membinasakan. Maka lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka melakukan dosa jamaah sekalian, sekalipun dosa itu kecil, dianggapnya besar. Contoh, ketika peristiwa perjanjian Hudaibiyah, waktu itu kaum muslimin, Rasulullah bersama kaum muslimin ingin melakukan umrah, namun kemudian gak jadi jamaah sekalian, padahal mereka sudah pakai pakaian ihram, gak jadi menyelesaikan umrah lantaran dihalang-halangi sama orang kafir Quraisy. Jadi kemudian ada perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah, yang isinya itu banyak merugikan kaum muslimin. Di antaranya, kaum muslimin tidak boleh melakukan umroh tahun ini. Mereka boleh melakukan umrohnya nanti tahun berikutnya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, enggak terima jamaah sekalian dengan perjanjian ini, enggak terima.
Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wahai Rasulullah, anta Rasulullah, bukankah Anda adalah utusan Allah? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya, aku ini adalah utusan Allah. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita harus mengalah kepada orang-orang yang batil ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, ya Umar, inni Rasulullah, aku ini cuma utusan Allah. Tugas utusan itu ngikutin yang ngutus. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar enggak puas, jamaah sekalian, nanya lagi sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Padahal tujuannya bagus ya. Tujuannya baik, jamaah sekalian. Makanya lihat, ibadah itu enggak apa baik ya, tapi bukan menurut kita, tapi menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang tahu ibadah itu baik adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tujuannya baik ya. Seandainya kaum muslimin memberikan perlawanan, pasti menang, jamaah sekalian. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi Umar datang kepada Abu Bakar, nanya lagi, jawabannya sama seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Umar bin Khattab kalau lihat peristiwa ini atau kejadian ini, itu merasa berdosa banget, jamaah sekalian. Padahal itu sebetulnya bukan dosa, karena tujuan Umar juga bukan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya memberikan masukan ya. Jadi Umar bin Khattab merasa berdosa sehingga sering melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal setelah kejadian itu. Ya, karena Umar tahu bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan menghapuskan semua keburukan-keburukan. Ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah yakum. Jadi para sahabat ketika mereka melakukan satu dosa itu sekalipun kecil dianggapnya itu besar. Beda dengan kita ya. Kita melakukan dosa besar dianggapnya kecil. Ada juga sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ketika tidak ikut perang Tabuk, ya, tidak ikut perang Tabuk, itu merasa dosa banget, jamaah sekalian, ya. Apalagi setelah dihajar oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dan juga al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhtiratiz dzunub, takutlah kalian meremehkan dosa-dosa. Jadi hendaknya kita takut, jamaah sekalian, meremehkan dosa. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya dosa sekecil apapun yang kita lakukan akan ada dampak buruknya buat kita. Baik dampak buruknya buat kehidupan kita sendiri atau keluarga kita atau lingkungan tempat tinggal kita, bahkan negara kita, jamaah sekalian. Maksiat yang kita lakukan pasti membawa dampak buruk. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa satu fasal judulnya adalah Al-Atharul Qabihah lil Ma'asi, dampak-dampak buruk akibat maksiat yang dilakukan. Jadi maksiat yang kita lakukan ini akan ada dampak buruknya buat kita. Beliau mengatakan di antaranya hirmanul ilmi, maksiat itu akan menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita merasa malas ngaji, kalau kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penyebabnya karena maksiat kepada Allah. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Hurrimtu qiyamal laili 40 lailatan bi dzambin usibuhu." Aku pernah terhalang dari melakukan qiyamul lail, terhalang dari melakukan salat malam selama 40 malam, jamaah sekalian. Bidzam bin usibuhu, disebabkan dosa yang aku lakukan. Dan ketika ada yang nanya, wahai imam, wa ma huwa, emangnya dosa apa sih sehingga menghalangi Anda dari qiyamul lail selama 40 malam? Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ra'aitu rajulan fil masjid, aku pernah melihat ada orang di masjid, bahkan dia nangis. Ada orang yang duduk di masjid dan nangis, jamaah sekalian. Fa'akulu fi nafsi, kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, hadza rajulun murai, ini orang nangis bukan karena Allah, ini orang nangis riya kayaknya nih, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia.
Padahal ngomongnya sama diri sendiri jemaah sekalian. Cuma mungkin karena enggak langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan beliau kehilangan salat malam 40 malam. Lihat. Ya, terhalang mendapatkan ilmu, terhalang mendapatkan apa? Terhalang dari melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Disebabkan apa? Maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Sudah masuk isya. 4 menit lagi. Nah, ini penyebab yang pertama. Makanya jangan remehkan dosa. Apalagi seorang penyair mengatakan, seorang penyair pernah mengatakan, iyyakum wadzunuba, takutlah kalian terhadap semua dosa. Saghiraha wa kabiraha, baik dosa kecil maupun dosa besar. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yuhadziru ma yara, berjalanlah kamu seperti orang yang berjalan di atas rumput yang banyak terdapat durinya. Ya, berjalanlah kamu seperti orang yang berjalan di atas rumput yang banyak terdapat durinya, yang tentunya akan hati-hati ketika melangkah. Ya, dia perhatikan langkah kakinya, diangkat kainnya biar enggak tertusuk diri duri tersebut. Dia mengatakan, berjalanlah kamu seperti orang yang berjalan di atas rumput yang banyak terdapat durinya. Wala tahqiranna saghira, dan jangan kau remehkan dosa kecil. Fa innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung yang besar terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya. Jadi sama intinya, isinya adalah jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Apalagi Nabi mengatakan setiap kita melakukan dosa, maka hati kita ini akan ada noda satu. Kalau kita istighfar, bersih lagi. Sukilat qalbuhu, kata Nabi. Bersih lagi hati kita. Namun kalau misalkan kita melakukan dosa kecil, kita remehkan, kemudian kita enggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, besoknya melakukan dosa lagi, nambah lagi. Enggak juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa lagi, nambah lagi, sampai kemudian hatinya itu ditutupi dengan noda-noda dosa, yang lama-kelamaan akhirnya hatinya tertutup dengan dosa. Kalau sudah ditutup dengan dosa, jamaah sekalian, hatinya akan menjadi hati yang keras, dan biasanya hati yang keras susah atau enggak mau mendengarkan nasihat. Jadi enggak nikmat mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ini jelas yang pertama, ya. Penghalang yang pertama kita bisa istiqomah adalah banyak atau meremehkan dosa kecil atau meremehkan dosa. Kemudian yang kedua, termasuk penghalang kita bisa istiqomah, menyibukkan dengan dunia dan melalaikan akhirat. Jadi orang-orang yang sibuk dengan dunia kemudian lupa dengan akhirat, ini enggak bakal bisa istiqomah. Contoh misalkan ada orang yang selalu disibukkan dengan dunia, ya, disibukkan dengan mobilnya, disibukkan dengan hartanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang paling aku takutkan menimpa kalian, walakinni akhsha alaikum, akan tetapi yang aku paling takutkan menimpa kalian, antud sato dunia alaikum, Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Jadi yang paling takutkan sama Nabi SAW menimpa kita jamaah sekalian adalah dibukakannya pintu-pintu dunia. Karena banyak orang yang ketika diberikan dunia, diberikan kekayaan, diberikan harta yang berlimpah jamaah sekalian, kemudian dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga ada beberapa ikhwan yang dulunya sering ngaji ketika dia masih miskin. Ketika dikasih kaya sama Allah, kemudian enggak pernah ngaji lagi. Bahkan ada teman kita di yang kerja di Astra. Belum lama curhat, ya, Abu Najwa. Anak sedih ngelihat teman-teman anak. Sedihnya kenapa? Karena teman-teman anak ini, ya, kita tahu jamaah sekalian, ya, Astra itu sering banyak banget kajiannya kan, ya. Teman-teman anak ini dari usia muda
ikut pengajian-pengajian seperti ini. Sering ikut pengajian-pengajian seperti ini. Bahkan ustadz-ustadznya sekarang jadi ustadz-ustadz senior. Udah ustadz-ustadz yang sudah tua aja mas kalian, sudah sepuh ya. Dulunya rajin ngaji, terus sekarang gak rajin lagi, gak pernah lagi datang ke pengajian. Sekarang sudah gak datang lagi ke pengajian. Ditambah lagi kalau misalkan berjamaah sering ketinggalan. Maka kemudian ada penasaran, emang sebabnya apa sih? Kenapa mereka yang dulunya rajin ngaji sekarang gak rajin lagi datang ke pengajian? Ternyata ikhwati wa akhwati fillah, jawaban dari teman ana ini, beliau mengatakan penyebabnya adalah Allah bukakan untuknya bisnis. Ya, dia bisnis mie ayam, kemudian bisnis mie ayamnya ini rame. Akhirnya kemudian dia sibuk ngurusin bisnisnya. Jadi sekarang udah enggak pernah ngaji. Makanya ini yang paling takutkan sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan ikhwati wa akhwati fillah poin berikutnya setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدٍ. Faya ikhwati wa akhwati fillah a'izzani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan penghalang-penghalang istiqamah. Tadi sampai poin yang kedua, yaitu disibukkannya kita dengan dunia. Dan ini bukan berarti kita enggak boleh kaya, bukan. Jadi teman-teman boleh kaya, bahkan kita butuh orang-orang kaya untuk dakwah. Bahkan masjid kita butuh apa? Butuh donatur dari orang-orang yang berharta. Jadi kaya itu enggak dilarang dalam Islam. Jangan salah memahami ya. Jadi misalkan kita, tadi kita katakan bahwasanya di antara penghalang-penghalang istiqomah di antaranya adalah dilalaikan kita dengan dunia. Ini bukan berarti kita menghalangi jamaah sekalian untuk kaya. Jadi kaya boleh. Banyak duitnya silakan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah." Carilah olehmu, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang Allah karuniakan kepadamu, yaitu negeri akhirat. Jadi kita disuruh apa? Disuruh banyak melakukan amalan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Perbanyak oleh kita bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita jamaah sekalian, perbanyak bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minat dunia, dan jangan lupa bagianmu di dunia ini. Jadi bukan berarti kita itu harus terus mencari apa? Mencari akhirat, atau hanya melakukan amalan-amalan akhirat, ibadah saja, enggak nyari duit, enggak jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk cari ma'isyah, untuk cari penghidupan. Apalagi kita punya anak, kita punya istri. Cuma kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa bagianmu di dunia ini. Ya, kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Ya, cuma Allah mengatakan jangan lupa. Cuma kita terkadang dibalik sama sekalian, sibuk nyari dunia, kemudian akhiratnya wala tansa, gitu kan. Jadi cari akhiratnya itu ya kalau ingat aja. Kalau ingat cari, kalau enggak ingat ya enggak nyari. Ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa yakum. Jadi yang jelas dunia itu penghalang, ya, penghalang kita untuk bisa istiqomah. Ada banyak orang-orang yang tadinya miskin, kemudian ketika dia banyak harta, dia enggak bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada bahkan teman-teman kita jamaah sekalian, sebelum jadi pejabat, itu sering dakwah bareng sama kita, ngajar, taklim kemana-mana. Ketika jadi pejabat, gak pernah lagi ngisi pengajian. Nah, ini makanya diantara penghalang istiqomah adalah dunia. Bahkan Rasul mengatakan ad-dunya hulwatun khadra, dunia itu manis, dunia itu hijau. Siapa sih yang gak senang jamaah sekalian punya rumah yang mewah? Siapa sih yang gak senang duduk di dalam mobil yang bagus? Maka Nabi mengatakan ad-dunya hulwatun, dunia itu manis, khadra, hijau, enak dipandang. Namun Nabi mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap dunia, takutlah kalian terhadap perempuan. Karena umat-umat terdahulu mereka binasa atau hancur gara-gara fitnah perempuan. Wallahu a'lam. Jadi yang ideal ikhwati wa akhwati fillah, dahulukan dahulukan akhirat, ya. Kemudian baru dunia. Karena memang yang namanya kaya miskin itu kan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita mati-matian cari dunia, kalau takdirnya miskin, miskin. Ada orang yang kerja mati-matian dari jam 7 sampai jam 4 kerja. Kemudian jam 4 sampai jam 11 nge-grab. Ya, atau juga ngojek. Jam 11 sampai pagi buka angkringan. Kalau takdirnya miskin, miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39. Qul, katakan wahai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru min ibadih. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih. Allah itu meluaskan atau melapangkan rizki bagi hamba yang dia kehendaki. Wa yaqdirulah, dan ada yang disempitkan rizkinya oleh Allah. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, itu takdir dari Allah jamaah sekalian. Makanya udah, yang penting kita usaha, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk cari dunia. Makanya yang ideal itu ya kerja dari pagi sampai sore, habis itu pulang. Ada lemburan, lembur. Kalau enggak ada lemburan, pulang mau ngapain? Ya, pulang jamaah sekalian, ngumpul di rumah bareng keluarga. Kemudian kalau ada pengajian, ikut pengajian, bawa anak istri. Ini insyaallah hidup kita berkah. Ya, hidup kita berkah. Sekalipun mungkin gajinya enggak besar, tiap bulan cuma 30 juta, tapi merasa cukup jamaah sekalian. Itu berkah. Karena ada orang yang gajinya apa? Setiap menerima gaji selalu merasa kurang. Ya, gaji 3 juta selalu kurang jamaah sekalian. Tapi ada orang yang dikasih gaji tiap bulan enggak banyak, cuma 30 juta tapi merasa cukup dengan pemberian Allah tabaraka wa taala. Itu namanya berkah. Kebalik ya? Ngasih contohnya kebalik. Harusnya 3 juta merasa cukup gitu ya. Ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Jadi kaya dan miskin itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mati-matian cari apa? Cari duit. Kalau jatuhnya miskin, miskin. Ya. Ada juga orang yang kerjanya cuma 3 jam. Jam 9 berangkat kerja, jam 12 sudah pulang. Tapi kalau memang takdirnya kaya, kaya. Anda punya teman seperti itu jamaah sekalian. Kayanya Masya Allah. Duitnya miliaran. Kok tahu miliaran? Ya karena sering cerita. Anak habis umroh, anak habis haji, anak habis beli rumah 1 miliar, anak habis beli. Cuma dengar doang jamaah sekalian. Ya. Ya, cuma dengar doang. Habis beli mobil ini, habis beli mobil itu. Ya udah, akhirnya udahlah, antum mau juga ngaji sama ana deh. Bikin ana panas doang. Ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, penghalang yang ketiga, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Termasuk penghalang kita bisa istiqomah, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Apa itu perkara yang mubah? Mubah itu jamaah sekalian, kata para ulama, la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarqihi. Melakukannya enggak dapat pahala, meninggalkannya enggak berdosa, itu mubah. Ya.
Tapi kalau misalkan kita berlebih-lebihan melakukan perkara yang mubah ini, ya, ini bisa menjadikan kita tidak bisa istiqomah. Contoh misalkan perkara yang mubah aja mas kalian makan. Makan itu mubah. Kita makan enggak ada pahalanya. Kecuali kalau misalkan makannya baca bismillah, makan dengan tangan kanan, ngikutin sunnah Rasul, kemudian makannya dengan tiga jari, ketika makan dikunyah sampai lembut, duduknya juga bukan di atas, makannya bukan di meja tapi di bawah, kaki kanannya diri di atas, kaki kirinya telapak kaki kiri didudukin, itu sunnah Nabi SAW. Makan sebelum lapar, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, itu sunnah aja mas kalian. Kalau kita makan ngikutin sunnah Nabi, termasuk kalau kita makan itu mulai dari apa? Pinggir atau tengah? Dari pinggir ya. Apalagi kalau misalkan kita makannya bareng-bareng, nggak boleh tangan kita ngayap kemana-mana, nggak boleh. Jadi harus makan jatah kita doang aja mas kalian. Ya, adanya sambel. Enggak ya. Kalau misalkan di kita sambel, di sana ada ayam ya boleh minta. Karena kata para ulama yang dimaksud sabda Nabi. Ketika melihat anak tirinya bernama Umar bin Abu Salamah, ketika makan jamaah sekalian, tangannya itu ngayap kemana-mana. Tahu ngayap ya? Tangannya itu kemana-mana gitu. Nabi kemudian pegang tangannya dan mengatakan, ya gulam, hei anak kecil, sammillah, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu, ya, yang ada dekat. Ini sunnahnya. Cuma kata para ulama, kalau memang lauknya itu berbeda, ini sambal, ini ikan ayam, ini semur jengkol, ini ya, beda-beda boleh ngajak jemaah sekalian. Jadi kita minta ini boleh. Kecuali misalkan semuanya lauknya sama, bebek goreng, ya semuanya sama, nggak boleh kita. Itu sesuai sunnah Nabi. Bahkan termasuk kalau makan itu jamaah sekalian nggak boleh liatin yang depannya, ya depannya lagi makan liatin aja, itu nggak boleh nyakitin dia. Jadi kalau misalkan kita melakukan perkara yang mubah tapi mengikuti sunnah Rasul, dapat pahala jamaah sekalian, mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Cuma kalau berlebih-lebihan, contoh berlebih-lebihan ketika makan sampai kenyang, ya. Karena idealnya itu kata Nabi SAW, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita enggak mau melakukan itu, maka Nabi mengatakan, berikan perut kita ini, jadikan perut kita ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Jangan dijadikan semua perut kita untuk makanan. Coba, kita pernah ngerasain ya, kalau makan kekenyangan itu apa yang terjadi? Sejam lagi mau ngaji, kita makan sebelumnya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ngantuk ya. Akhirnya enggak ngaji kan, tidur ya. Makanya termasuk berlebih-lebihan, ini penghalang orang istiqomah. Apalagi kita tahu jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid menyebutkan bahwasanya iblis laknatullah alaih, ketika menggoda manusia itu memiliki banyak sekali senjata. Jadi senjata-senjata yang digunakan iblis untuk menyerang kita, memalingkan kita dari jalan Allah itu sangat banyak. Senjata andalannya itu ada 6, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, kita akan digoda untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digoda untuk menjadi orang-orang kafir, ya. Ini yang pertama. Bahkan iblis itu memalingkan kita agar jadi orang kafir bukan hanya ketika kita masih sehat. Kita akan meninggal dunia jemaah sekalian, iblis datang kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ya. Jadi iblis itu targetnya, ya, memalingkan kita dari jalan Allah ini terus sampai kita meninggal dunia. Bahkan mereka pengennya jemaah sekalian kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir. Itu targetnya iblis. Makanya beliau mengatakan atau menurunkan hadis, ketika kita akan meninggal dunia, turun kepada kita seorang, ya, datang kepada kita ayah kita yang pertama. Jadi iblis menjelma sebagai ayah kita. Kemudian iblis mengatakan, ya bunayya, hai putraku, mut yahudiyan, matilah kamu di atas agama Yahudi, fa innahu alal haq,
sesungguhnya agama Yahudi adalah agama yang paling benar. Kalau kita enggak kuat jemaah sekalian, kita akan mengikuti iblis yang menjelma sebagai ayah kita. Tapi kalau kita sudah dididik, sudah ngaji seperti ini, sudah kuat tauhidnya, maka insya Allah enggak bakal terkena hasutan iblis keluar dari Islam. Setelah kita yakin bahwasanya kita enggak bakal keluar dari Islam, iblis kemudian pergi jemaah sekalian, kecewa. Ya. Tapi ingat, iblis itu enggak putus asa. Gagal sekali, ngulangin lagi jemaah sekalian, itu iblis. Beda dengan kita ya. Kalau kita gampang putus asa. Jualan baju. Kemudian ketika jualan baju boro-boro untung, malah buntung. Karena ketika jualan baju yang beli tetangganya, itu pun bukan cash tapi ngutang 4 kali bayar, akhirnya apa? Bangkrut jamaah sekalian. Habis itu udahlah nggak mau jualan lagi. Kenapa nggak jualan lagi? Ah, tahu sendiri kalau jualan di perumahan dengan tetangga banyak yang ngambil dulu bayarnya, nyicil 4 kali mending lancar. Akhirnya putus asa. Beda dengan iblis. Iblis sekali gagal pergi balik lagi jamaah sekalian. Jadi setelah gagal menjelma sebagai ayah kita, ngajak kita keluar dari Islam, gagal, itu iblis balik lagi sekarang menjelma sebagai ibu kita. Kemudian iblis ngajak kita untuk keluar dari Islam, ya bunayya mut nasronian, hai putraku, matilah kamu di atas agama Nasrani. Fa innahu al-haq, sesungguhnya agama Nasrani adalah agama yang paling benar. Lihat. Ya. Ini kalau kita sudah kuat tauhidnya, insyaallah enggak bakal ngikutin apa godaan iblis ini. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian, iblis akan berusaha untuk memalingkan kita dari jalan Allah, diajak untuk melakukan kesyirikan, diajak untuk kafir dari agama kita ini. Yang kedua, setelah gagal diajak untuk melakukan kesyirikan, mengajak kita melakukan kesyirikan, maka iblis menggunakan senjata yang kedua. Apa senjata yang kedua yang digunakan iblis? Diajak kita untuk melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Ya, diajak kita untuk melakukan perkara baru yang enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini sama senjatanya iblis. Bahkan Alim Sufyan As-Sauri kalau tidak salah mengatakan, ini lebih dicintai iblis daripada maksiat yang lainnya. Daripada zina, daripada khamr, daripada mencuri. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang kalau berzina, dia tahu itu dosa, kemudian dia taubat. Tapi orang yang melakukan perkara baru dalam agama, dianggapnya itu baik, sehingga dia enggak bakal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kejahatan iblis yang kedua. Kemudian kalau enggak mempan, digoda dengan yang kedua ini, digoda dengan yang ketiga. Senjata yang ketiga jemaah sekalian, digoda kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Diajak untuk melakukan zina, diajak untuk melakukan mencuri, diajak untuk minum khamr, diajak untuk ghibah, diajak untuk namimah. Kalau enggak mempan juga, digoda dengan senjata yang ketiga. Yang keberapa? Yang keempat. Ya, ngetes saja. Takutnya masih udah ngantuk ya. Yang keempat jamaah sekalian, digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau yang besar enggak mempan, yang kecil barangkali, gitu kan? Ini termasuk senjatanya iblis. Enggak mempan, digoda dengan dosa yang kecil, digoda yang kelima dengan senjata iblis berupa melakukan perkara-perkara yang berlebih-lebihan dalam melakukan perkara yang mubah. Ini pembahasan kita tadi. Berlebih-lebihan dalam melakukan perkara yang mubah, contoh makan, ya. Makan itu mubah jemaah sekalian. Tapi kalau misalkan berlebih-lebihan, makanya kadang sampai kenyang. Ini enggak bagus. Ini enggak bisa bikin kita istiqomah. Atau juga mungkin ada orang yang ketika makan sampai 2 jam. Ada enggak jemaah sekalian? Orang makan sampai 2 jam, ada? Ada ya. Kalau makannya di saung juragan gitu. Makannya di apa? Isana Fried Chicken. Makannya di apa lagi? Ya. Banyaklah restoran. Udah gitu makannya bareng-bareng sama teman-teman kantor, ya. Ikhwan akhwat, udah ngobrol. Apalagi teman-teman apa? Teman-teman SMP, teman-teman SMA, udah 2 jam aja enggak cukup jamaah sekalian. Ya. Ini termasuk berlebih-lebihan. Lama banget makannya. Itu termasuk dosa. Ya, termasuk apa? Termasuk dosa.
Tapi sebaliknya kalau misalkan kita melakukan perkara yang mubah, mengikuti sunnah Nabi, kayak contohnya misalkan makan tadi, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, kemudian makan dengan tiga jari, setelah makan kemudian dijilatin sama kita, atau dijilatin sama istri, ya. Habis makan, selesai, mah, suruh apa dijilatin. Itu sunnah jamaah sekalian ya. Itu akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan berlebih-lebihan, ya masuk ke dalam tadi yang bisa bikin kita enggak bisa istiqomah. Termasuk apalagi jamaah sekalian perkara yang mubah. Tidur, ya. Tidur itu mubah. Tapi kalau kita tidurnya mengikuti sunnah Rasul, baca bismillah. Apa itu baca doa bangun doa mau tidur? Bismika Allahumma amutu bismika ahya. Itu doanya ya. Benar itu. Bismika Allahumma amutu bismika ahya ya. Bukan itu bukan. Yang mana doanya? Allahumma jannibna syaitan bukan. Itu doa apa itu? Bismika ya betul ya. Bismika Allahumma amutu bismika ahya. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun, baca zikir subhanallah 33 kali. Wah, ada yang komplain kapan tidurnya katanya. Jadi yang jelas orang yang tidur ngikutin sunnah Rasul dapat pahala jamaah sekalian. Apalagi misalkan dia niatkan, ya Allah saya tidur sore-sore biar nanti bisa tahajud. Dia mendapatkan pahala sekalipun bangunnya misalkan kesiangan, ya. Jadi sebelum subuh atau adzan subuh baru bangun, enggak tahajud. Tetap mendapatkan pahala karena dia sudah niat salat tahajud. Ikhwati wa akhwati fillah azzani Allahu yakum. Jadi orang yang berlebih-lebihan ketika melakukan perkara yang mubah, ada termasuk akan menghalangi dia dari istiqomah. Jadi ini yang berapa tadi? Senjata iblis yang kelima ya. Digoda kita untuk melakukan perkara-perkara yang mubah. Contoh yang lainnya, nyuci mobil. Nyuci mobil mubah atau apa? Mubah ya. Mau dicuci, ya syukur gak dicuci juga paling kotor gitu. Nyuci mobil gak dapat pahala, gak dicuci juga gak dapat pahala sama sekali. Cuman kalau misalkan kita nyuci mobilnya menjelang sholat, waktu sholat. Jadi pas mendengar menjelang apa, misalkan asar itu jam berapa sekarang? Jam 3 kurang berapa? Kurang, ya katakanlah jam 3 kurang 5 lah ya. Ini kadang nyuci mobilnya jam 3 kurang seperempat. Kayak disengaja aja sekalian ya. Ini kan bentar lagi asar, sengaja nyuci mobilnya jam 3 kurang seperempat. Padahal sebentar lagi mau asar. Akhirnya baru tanggung, baru nyuci, ya, baru nyabunin. Kemudian dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira langsung ke masjid enggak? Hah, ke masjid beneran? Enggak ya, tanggung gitu kan ya. Itu termasuk kena jeratan iblis ya mas kalian. Digoda melakukan perkara-perkara yang mubah. Bahkan termasuk kalau ada di antara kita yang berlama-lama di kamar mandi. Masuk toilet misalkan lama ya, duduk ngelamun jamaah sekalian. Ya Allah. Ini kayaknya musim hujan begini enak kalau berangkat kerja naik Brio nih. Ya, mikirin aja kira-kira berapa ya Brio harganya. Wah. Kayaknya kalau yang bagus sekitar 179 juta katanya. Dipikirin jamaah sekalian lagi apa? Lagi buang air besar sampai 1 jam. Itu sama terkena talbisu iblis. Ya orang yang berlama-lama di kamar mandi itu termasuk terkena talbisu iblis. Makanya kita kalau punya kamar mandi jangan bagus-bagus, jangan bikin kita betah jamaah sekalian. Ada yang bikin kamar mandi Ustaz, masya Allah, gede. Udah gitu klasetnya duduk, depan ada meja sama laptop, wifi lagi. Gimana enggak lama di kamar mandi jauh sekalian ya. Jadi kalau bikin kamar mandi pokoknya jangan bikin yang bagus biar kita enggak berlama-lama ketika mandi ya. Karena kalau kita berlama-lama di kamar mandi ini termasuk orang yang terkena jeratan iblis ya. Digoda kita melakukan perkara-perkara yang mubah. Kemudian yang keenam, kalau enggak mempan digoda dengan perkara yang mubah ini, maka kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang utama dari yang lebih utama. Jadi mendahulukan perkara yang utama dari yang lebih utama itu termasuk terkena jeratan iblis. Contoh misalkan orang yang ketika sholat tahajud khusyuk, saat dia sholat tahajud sampai nangis jamaah sekalian ya. Bahkan ketika dia berdoa nangis, Allahumma inna nas'aluka afansa, nangis jamaah sekalian ya. Khusyuk sampai nangis ketika tahajud. Tapi ketika sholat subuh, Allahu Akbar,
Ustazah bacanya panjang. Ngantuk jelas sekali. Nah, ini berarti dia digoda oleh iblis untuk melakukan yang utama dari yang lebih utama. Karena tahajud dengan salat wajib harus lebih utama yang mana? Lebih utama salat wajib ya. Harusnya kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, termasuk juga istri. Kalau mendahulukan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah. Jadi istrinya, suaminya ada di rumah, dia kemudian puasa sunnah. Ini digoda sama iblis untuk mendahulukan perkara yang utama dari yang lebih utama. Karena yang lebih utama itu melayani suami. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh seorang istri puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah. Suaminya misalkan libur kerja, maka yang paling utama melayani suami. Kalau misalkan pengen puasa sunnah, izin sama suaminya, "Mas, saya mau puasa sunnah besok ya." Kalau kata suaminya, "Udah puasa aja," sambil kesel jamaah sekalian, mendingan jangan puasa. Karena itu tadi tandanya gak ridho ya suami. "Udah puasa aja." Ada suami kok puasa. Nyuruhnya gak ridho. Ini istri jangan puasa mendingan. Ya. Lebih baik apa? Melayani suaminya daripada puasa sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi ini termasuk jeratan-jeratan iblis. Mendahulukan yang utama dari yang lebih utama. Termasuk saudara-saudara kita yang di Mekah ketika tawaf jamaah sekalian. Ada di antara mereka yang berebut nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Ya. Jadi mereka berebut nyium Hajar Aswad. Bahkan mereka tidak memperdulikan saudaranya. Mau menyakiti saudaranya. Mau nyikut saudaranya. Mau nendang saudaranya. Mau mukul kepala saudaranya. Masya Allah jamaah sekalian. Cuma pengen apa? Nyium Hajar Aswad. Padahal memuliakan saudara-saudaranya. Tidak menyakiti mereka, termasuk wajib jamaah sekalian. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Bahkan Umar mengatakan, "Hei Hajar Aswad, saya tahu kamu itu adalah batu. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyium kamu, maqabaltuki, saya enggak bakal nyium kamu. Maqabaltuka, saya enggak bakal nyium kamu." Ya, jadi Umar mencium Hajar Aswad karena memang mengikuti apa? Mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah. Jadi itu tentang apa? Senjata-senjata iblis, ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama digoda dengan kesyirikan. Yang kedua melakukan perkara baru. Yang ketiga digoda dengan dosa besar. Yang keempat digoda melakukan dosa kecil. Yang kelima disibukkan dengan perkara yang mubah sehingga melalaikan ibadah. Dan yang keenam disibukkan dengan perkara yang utama dari yang lebih utama. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan penghalang istiqomah yang keempat. Hilangnya tabir muraqabatullah. Hilangnya tabir muraqabatullah. Ya. Muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sulit istiqomah jamaah sekalian. Beda kalau dia adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Ketika dia salat merasa diawasi oleh Allah, Allahu Akbar. Maka orang yang merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah, dia berusaha untuk khusyuk. Ketika akan melakukan maksiat, dia enggak bakal jadi melakukan maksiat. Ya, seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ketika melakukan safar bersama Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar cerita, "Saya pernah safar sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian di satu lembah atau di satu perbukitan kami ketemu sama seorang penggembala kambing. Ya. Kemudian Umar ingin menguji penggembala kambing tersebut dengan mengatakan, 'Ya fulan, bi' syatan li. Jual aja satu kambingmu sama saya. Satu aja.'" Kata Umar, muji jamaah sekalian. Akhirnya kemudian penggembala kambing ini mengatakan, "Hiya mamlu. Maaf tuan, kambing ini ada pemiliknya." Ya, kambing ini ada pemiliknya. Umar muji lagi dengan mengatakan, "Hei fulan, seandainya kamu jual satu, saya yakin majikan kamu enggak tahu. Karena enggak mungkin dia ngitung kambing yang banyak ini. Seandainya dia tahu mungkin dia ngitung. Kamu tinggal bilang kambingnya dimakan serigala, pasti percaya." Tapi apa kata penggembala kambing ini jamaah sekalian? Penggembala kambing ini mengatakan,
betul ya, kalau misalkan saya lakukan itu betul, majikan saya enggak tahu. Ya. Bahkan mungkin kalaupun majikan saya tahu, kemudian saya katakan kambingnya dimakan serigala, mungkin dia percaya. Tapi ainallah, di manakah Allah tabaraka wa taala? Dia cemaskan orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala ketika melakukan maksiat, enggak jadi melakukan maksiat. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid-masjid, di pasar-pasar, di jalanan, di rumah, di kamar, ketika kita sendirian dengan laptop kita. Ya. Kalau orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala, yakin dia enggak bakal mau melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Orang yang merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakin ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia fikirkan terlebih dahulu jamaah sekalian. Karena dia yakin perkataan yang dia ucapkan akan dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Sebagian Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang keluar ya dari mulut kita kecuali di, akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat malaikat ati. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum. Ini tentang tidak adanya muraqabatullah dalam diri kita. Jadi tidak pernah merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Sulit istiqomah kalau kita enggak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa taala ketika apa namanya? Dimanapun kita berada. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir ya, kita akhiri dengan yang kelima. Di antara sebab enggak bisa istiqomah adalah salah memilih teman, salah memilih tempat tinggal. Salah memilih teman. Makanya kita kalau pengen bisa istiqomah jamaah sekalian, kiat-kiatnya pertama ketika melakukan amalan ikhlas karena Allah. Karena orang yang ikhlas bisa istiqomah insya Allah. Antum ngafalin Quran tujuannya apa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin jadi keluarganya Allah tabaraka wa taala. Ya. Ikhlas karena Allah, yakin bisa istiqomah. Tapi kalau ngafalin Quran tujuannya pengen menang lomba, nanti ketika lomba kalah selesai jamaah sekalian. Antum ngaji tujuannya apa? Saya ingin mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa taala, pahala dari Allah subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keberkahan dari majelis-majelis ilmu. Ikhlas karena Allah, insyaallah bisa istiqomah. Tapi kalau misalkan ngajinya karena nasi kotak jamaah sekalian, setiap ngaji ada nasi kotaknya setelah pulang. Ya. Itu yakin nanti ketika nasi kotaknya enggak ada.